Virus monkeypox yang kini sudah masuk ke wilayah Jawa Timur membuat Dinas Kesehatan Banyuwangi waspada. Kewaspadaan tersebut dibarengi dengan kesiapan rumah sakit menyediakan ruang untuk merawat jika ada masyarakat yang terjangkit virus monkeypox. Virus monkeypox atau cacar monyet, gejalanya nyaris sama dengan cacar, namun lebih parah lantaran ada pembekaan kelenjar getah bening di beberapa sekujur tubuh. Monkeypox di beberapa negara sudah memakan korban jiwa dan kini sudah masuk ke wilayah Jawa Timur, yakni di Surabaya dan Madiun, sedangkan di Banyuwangi masih zero kasus. Walaupun masih zero kasus, Dinas Kesehatan Banyuwangi tetap waspada lantaran Banyuwangi ada beberapa objek vital seperti bandara dan pelabuhan yang mobilitasnya sangat tinggi. Kewaspadaan itu dengan menyiapkan rumah-rumah sakit untuk merawat pasien yang terjangkit monkeypox. Hingga saat ini virus monkeypox belum ada obatnya dan hanya ada vaksin. Namun vaksin yang ada ini pun harganya juga sangat tinggi, sehingga sementara diperuntukkan kepada nakes. Secara umum, rumah sakit di Banyuwangi sudah sangat siap jika masyarakat ada yang tersuspek virus monkeypox ini. Di Banyuwangi masih zero kasus, tapi kita diminta untuk kewaspadaan karena ada bandara dan pelabuhan yang itu mobilitas, pintu menjadi mobilitas masyarakat internasional di Kabupaten Banyuwangi. Gejala dari monkeypox ini sama seperti flu, ada demam, panas, sakit kepala, ada lemah, dan ada ruam di kulit, sama seperti cacar itu. Dan ini menular langsung, sehingga jangan sampai ada sentuhan, karena ini disebabkan oleh virus, jangan sampai ada sentuhan langsung kepada penderita. Dan terutama diwaspadai di kelompok rentan, yaitu LSL, lelaki, seks, lelaki. Nah, ini yang diminta supaya dihindari, karena ini menular secara cepat di beberapa negara, di beberapa daerah, dan kita waspadai di Banyuwangi karena potensinya sangat besar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kami juga sudah bersama dengan balik karantina kesehatan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang dicurigai yang masuk sakit panas, demam, dan kemudian dicurigai riwayat gejalanya hampir sama dengan monkeypox, maka datanya akan dikirimkan ke kami dan untuk dilakukan surveillance di lapangan. Sehingga di puskesmas nanti kami akan minta supaya dilacak dan diberikan edukasi kepada keluarganya supaya kontak erat di keluarga dan lingkungannya aman, tidak tertular oleh monkeypox. Dadi Eka, CTV.